Kalian di channel gue sama gue Sabrina. Makan-makan kita kali ini, di vlog kali ini, disponsori enggak? Makan-makan kita hari ini, kita nyobain mie goreng namanya Best Wok. Dan rasanya itu mie goreng original. Kenapa gue bisa tahu ini? Sebenarnya udah sempet pernah ngeliat di supermarket, tapi nggak pernah kepikiran mau nyobain gitu. Karena pikir ya udahlah biasa gitu kan mie goreng original. Cuman salah satu temen gue pas gue ada nanya temen gue mie apa ya yang enak ya yang bisa dicobain nih yang baru, terus dia mention cobain Best Wok deh, rasanya tuh lumayan enak katanya compare kalau dibandingin sama mie goreng yang lainnya gitu, mie goreng original yang lainnya tuh nggak kalah enak menurut dia gitu. Dari wanginya sih mirip ya sama mie goreng original yang umum tuh yang bungkusnya putih, mie goreng originalnya Indomie gitu, mirip. Tapi rasanya seperti apa? Kita coba. Sebelumnya, kita mau buka minuman kita dulu. Dari Del Monte, another Del Monte drinks. Kan yang mukbang yang lalu juga gue minum Del Monte ya. Yang kali ini itu rasa matcha dan tetap sama ada popping bobanya di dalam. Jadi kita bolak-balik dulu supaya kecampur. Karena bawahnya surprisingly warnanya tidak hijau, agak-agak coklat ya. Gue kira bakal hijau guys. Oke, marki cok. Perlu diputer-puter dulu biar dingin. Oke, okay, we'll get into it later. Sekarang kita mamam dulu. Rambut ke belakang dulu, mau berperang. Dan mie gorengnya, gue tambahin chicken, cereal chicken, ayam cereal. Sama ada sayur labu juga. Supaya nggak carbs doang ya kan, nggak karbo doang. Tapi ada protein dan ada seratnya. Oke, let's eat. Getar-getar ya, itu handphone saya, guys. Kita singkirkan sayurnya. Enak, enak, enak. Tadi perasaan pas gue masak itu dia agak lodor ya. Gue emang lebih prefer yang agak matang-matang gitu ketimbang yang masih setengah matang guys. Gue pikir bakal gendut-gendut. Tadi kelihatan kayak gendut-gendut, tapi sekarang kok jadi kurus lagi. Kisut lagi nih. Tapi enak guys. Jadi teksturnya tuh yang mie-nya tuh yang kecil-kecil. Langsung-langsung gitu. Nggak gemuk-gemuk. Dan seperti biasa, bumbunya gue cuma taruh satu dan sudah cukup asin.
Sepertinya saya aduknya nggak rata ya guys. Ada yang putih-putih. Masih ada yang putih. Wait, handphone saya getar lagi guys. Tadi nyokap ada nyobain juga dan katanya lumayan buat suara enak guys. No, udah mau habis. Kalau makan dua tuh kadang rasanya kurang gitu ya, kalau enak gitu. Tapi kalau makan tiga, belenak. Waktu itu pernah masak tiga. Tiga atau empat ya? Empat ya, waktu itu. Makan mie itu emang nggak boleh sering-sering guys. Tidak baik untuk kesehatan. Dan habis. Habis. Kalian, apakah di antara kalian menonton vlog ini? Yang sedang menonton sudah pernah mencobain Indomie gorengnya besok? Kayaknya besok tuh ada rasa lain guys, nggak cuman mie gorengnya ini doang. Lihat bobanya. Dia bobanya bukan yang kenyal-kenyal gitu ya guys, yang popping, jadi begitu digigit langsung air, dalamnya tuh air keluar gitu. Buat kalian yang belum pernah nyobain, semoga terinspirasi dengan adanya vlog ini. Baik itu Beswok mie goreng originalnya ataupun Del Monte yang rasa matcha dengan popping bobanya. Untuk minumannya, gue belum review ya. Untuk minumannya, dia matchanya nggak terlalu strong guys. Tadi gue pikir bakal lumayan strong, tapi ternyata lebih rasa milk tea-nya yang lebih kuat ketimbang matchanya. Jadi ini kayak milk tea rasa matcha gitu, tapi milk tea yang lebih berasa. Mungkin itu sebabnya warnanya jadi memang seperti milk tea ya, jadi agak-agak coklat gitu. With a hint of matcha flavor. Makan siang hari ini saya senang. Perutnya tapi senang. Oke, kalau gitu thank you guys yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa untuk selalu di like, share, komen, dan subscribe buat yang belum. Di share ke teman-teman yang lain. Dibantu subscribe ya guys, biar kita sampai 1000 subscriber. Kita almost halfway, so support kalian akan sangat keren. And yeah, jangan lupa juga di klik lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau kita post vlog-vlog yang baru. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye.